Yo, deng, sebalik lagi bersama gue, Teodrio. Kembali lagi balik jenis main gaming ya. So, kemarin kita udah mengetahui siapa pria di balik tato kelawar ya, yang ada di tangan kiri sini. Udah terlihat jelas siapa ya. Tetsu Tachibana ya, ternyata orangnya ya. Dia yang dalang di balik butanya Makoto Makimura, karena Makoto Makimura dijual ke mafia Korea yang begitu sadis gitu ya. Gak tau diapain ya. Yang gue tau cerita dari Wen Haili cuman dia dikurung gitu ya, nggak bisa kemana-mana ya. Pokoknya Makoto Makimura udah paling mantep lah ya, makanya di sisanya paling mantep juga gitu ya. Masih mafia Korea kacau nih, memang nih pecah banget dah akhirnya. Terus kita itu ada di Little Asia, tapi kita tidak diterima sama orang-orang Chinese sana ya, Chinese lokal sana. Ketuanya kemarin si Elder Chen ya kalau salah. Nah, kira kita ke West Park, kita nginep bersama homeless yang waktu itu kita kasih minuman ya. Ternyata wih, sangat baik nih ya. Ini kuncinya guys, kalau kalian baik sama orang, pasti orang itu akan baik juga ke kalian gitu loh guys. Wih, mantep banget ya kan kata gue ya. Ya sebisa mungkin berbuat baik lah, mungkin gak selalu dibalas dengan kebaikan gitu ya, gak selalu dibalas dengan ya yang lu mau juga gitu, tapi ya setidaknya kita berbuat baik duluan lah kepada orang lain gitu ya. Asik, gue ngomong apa gitu ya. Terus akhirnya kita mau ketemu sama orang ya yang katanya dari Tachibana Real Estate di Park Entrance gitu. Kita masih gak tahu siapa ya. Sekarang lanjut aja. Gue mau liat item box dulu sebentar. Ada apa di item box gue? Aduh, karena gue udah gak ada darah, buset, gak ada apa-apa lagi gue. Sangat sedih ya, darah gue tinggal segitu. Gue gak tahu lagi beli di mana. Oke lah, lanjut aja. Let's go. Oh, Oda. Ternyata Oda. Oda. Oke, Oda. Lu gimana tidur di atas? Tidur tadi malam. Dingin ya? Iya. Ii yado ga mitsukatta nde na. Sore yori Tachibana wa. Shachou wa ima aru tokoro de omae wa. Tachibana udah nunggu kita ya. Aru tokoro. Dogo da? Jitsu wa omae mo yoku shitteru basho da kedo. Waduh, di mana? Ma. Wah, kayaknya Kazama's office nih, kayaknya menurut gua Kazama office ya. Kayaknya. Oke. Okay. Let's go lah, udah gak bisa beli apa-apa lagi. Maju aja lah pokoknya lah. Mungkin tadi sebenarnya bisa beli kali ya. Ya, ya udahlah. Penyesalan gua berarti. Ya udah, ya emang gimana ya? Hidup udah maju, udah gak bisa mundur guys gitu ya. Apa yang lo putusin, apa yang lo lakuin ya, terima konsekuensi gitu ya. Lanjut aja lah. Ketemu di mana nih? Bukannya ini di Kazama office? Gue kira Kazama office. Oke, mereka udah kuasain Kamurocho kan soalnya. Dakara Shachou wa Dōjima gumi no ugoki wo osaeru tameni tei utteru toko da. Douyu koto da? Ima shachou ga iru no wa omae mo yoku shitteru basho da. Ore tachi mo sako ni mukatteru. Oh, Sunshine mungkin, Orphanage mungkin. Iwanakute mo omae ni wa soro Sunshine or Orphanage mungkin kali ya. Widih, ada scene naik mobil. Gokil. Scene-nya maksudnya nggak dibikin ini scene itu. Oh, ini dia. Koko. Kayak Sunshine Orphanage deh. Yatto wakatta ka? Kayaknya sih, bukan. Hah, Tojo Clan. Tojo Clan. Tojo Clan HQ. Nan no mare da oda. Shachou wa ima Tojo Kai no toppu ni anta no koto kake atte. Tojo Clan HQ. Dōjima gumi no ugoki wo saisuke. その更に上の極道に成し付けるしかない。ゴゴゴゴ。東条会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。ゴキよ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。そうだ、ルワンバットネゴや。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。なおだんが。何でも無茶だ。登場クレーンランプスブランドの。ここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。
bisnisnya risiko nggak cukup mono deh. Tapi ada beberapa bisnis yang gede juga ya, risikonya. Tojo Clan HQ masuk ke sarang buaya. Ini kayak ular lawan buaya sebenarnya ya. Antara ular masuk sarang buaya apa buaya masuk sarang ular gitu, bingung. Aduh. Ke Tojo Clan HQ dong. Banyak yang bikin gua ngakak sebenarnya di sini. Oh my god, berantem lagi kah? Berantem dulu, aduh, gua pusing berantem dulu. Aduh, ini rambut kenapa lagi? Sumpah lah berantem lagi, jangan dong, gua enggak ada persiapan sama sekali, sumpah. Tojo Clan, Letnan Tojo Clan sekarang siapa? Gua lupa. Kiryu-san. Gozonji de shou ga, Toujoukai 2 daime daiko, Niihara-san desu. Nah, kepalanya tuh Tojo Clan, kepalanya High Authority, iya. Omae ga Kiryu ka. Naruhodo. Sono Mitsuki. Niihara. Takashi Niihara, acting second chairman. Oh, acting. Acting itu maksudnya apa? Siapa nih siapa Niihara? Ya, ampun apa yang baca? Iya. Ore wa koko de. Nai. Sonja, hajimeru ka. Waduh, gila ke. Tojo HQ. Hanashi shimashita ga. Watashi no nozomi wa uchi to toujoukai. Dama Yamato Tojo Clan ya. Kyozon desu. Iya, soalnya kita pegang kepalanya. Jadi ntar bawa Dojima Family udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Gitu. Itu intinya, kita pegang kepalanya. Karena Tojo Clan di atas Dojima Family gitu. Family, Clan, baru si Aliens ya. Aliens tuh gabungan berapa Clan berarti. Ini Tojo Clan aja, baru Clan aja udah kuat banget nih di Kamurocho nih. Watashi wa Toujoukai no osoroshisa wo wakatteiru tsumori desu. Kyou ukagatta. それを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるというか。よく先週間、まあお菓子やりやぎだ。その上で一つ、二代目大臣。あれ、やね、お願いしたい。それ、貸し、ご boleh request lagi と。道島組。まあ、もがね。桐生さんから手を引くよ。登場会本気から。働きかけ。Orderin buat si Dojima family itu nggak ngejar Kiryu lagi。Niihara-san ga gozonji ka dou ka? Dojima gumi wa to Kiryu-san. Kan Dojima family di bawah. Ini nih Tojo Clan. Dojima mo baka janai. Soitsu ni mo kesareru dake. Dojima tuh enggak idiot katanya. Kalau dia dikejar ya berarti dia ngelakuin sama gitu. Dojima gumi ga Kiryu-san o neratte iru no wa watashi o tsukamaeru tame desu. Watashi wa kara no hitotsubo. Empty lot ya. Yang Dojima family mau gitu. Kara no hitotsubo ka. Narahodo. Dojima wa ano tochi o yoso no ningen ni torareru wake ni wa ikane daro kara na. Dakedo touzen sono angari wa honke ni mo hairu. Seru nih. Tapi profitnya ya balik lagi ke Tojo Clan. Gua enggak punya alasan buat nolong lu. Hanashi wa kawarimasu ga Dojima gumi wa toujoukai de kasegi gashira da toka. 本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。タオに。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。コンパクトなマルスティアや。した古文ではあるな。オッケー。そして登場会の後目に今一番近い人間です。そう遠くない将来。Dojima Sohei ya mungkin bisa aja tersesuai Dojima tuh terchairman ya. Sore ga dou shita. Dan kenapa kalau itu jika itu terjadi? Dojima gumi ga kara no hitotsubo te ni sureba sara ni bakudai na kane to chikara o emasu. Toujoukai ni zettai teki na dokusai sha ga arawareru.
ntar bisa absolut dari Tojo Clan gitu. Karena mereka lebih kuat gitu. Takutnya Tojo Clan dihajar sama Dojima Family gitu ya. Itu kan. Gitu. Wah, dipanas-panasin nih. Pinter nih. Pinter nih. Tachibana nih. Soalnya ntar kalau misalnya Dojima Family nguasain Empty Lot ya. Her single officer grows more powerful than the entire clan above him. Tujuh kalian will undergo tuh. Ntar kalau misalnya Dojima Family udah dari ini. Kalau misalnya Dojima Family-nya lebih kuat ya, mungkin Tojo Clan udah gak dianggap. Padahal kan sekarang posisi Tojo Clan tuh di atas Dojima Family gitu. Dia tetap mau profit doang. Cuman gara-gara profit nih. Waduh, salah ngomong nih. Salah ngomong. Waduh, tegang nih, berantem nih bos. Bosku berantem nih. Set. Tembak-tembakan? Enggak. Omochishita temiyage ga todoita yo desu. Apa tuh? Oh, ada suaranya. Gua enggak dengar. Oke. Dikasih hadiah apa nih sama Tachibana? Oh, dasan. Ini kah? Oh, cutscene ya. Cutscene ini ya. Dikasih apa sih? Uang. Oh, uang. Dibayar ya supaya bikin Dojima Family nggak ngejar Kiri lagi. 500 juta. Cok. Tambah lagi 500 juta kalau gue udah verified sih Dojima nggak kejar lagi. 30% juga kamu rucap profits buat Tojo Clan. Buset, 1M ya, 500 juta ya, 1M, 500 million tuh juta ya, bener. Lu pikir dia seword gitu. Asik itu, gue bisa bikin gampang lagi. Asik, tapi kalau temen tuh susah dicari. Wih, sedap. Duit segitu gue gampang carinya, buset. Wah, gila. Tuh, lo bener-bener yakin nih. Boy ini hebat ya. Anata ni wa ima watashi tachi no kubi o Dojima gumi ni hiki watasu to iu sentakushi mo. Ya, lu juga punya pilihan buat offer pala kita ke Dojima. Terus lu dapat apa maksudnya? Gua enggak bisa bayangin gitu. Sekarang atau di kedepannya gitu. Sekarang dikasih 500 juta tambah 500 juta lagi abis verify tambah 30% lagi dari penghasilan yang udah dikuasain sama si real estate nih, 30% gitu. Kamu lucu ya. Gokil. Jika gue bisa kasih personal opinion ya. Waduh. Ini serem nih mafia nih, serem guys. Waduh, bisa ini ya. Tahu cara gunain uang gitu ya. Dojima ni tsutaeru. Kiryu Kazuma wa kara Tōjou Kai honke no azukari to suru. Tedashi wa muyou da to. Gokil. Kita dilindungin sama Tōjou Clan. Tembus guys. Arigatou gozaimashita. Tembus guys. Gokil.
5 juta. Kiryu. Kazama ga omae kurai no toshi no koro. Does he know what sort of Yakuza he was? Oh, ditanya. Kazuma di umur lu tuh Kazama di umur lu tuh. Lu tahu enggak dia kayak apa gitu? On revolt enggak ada lawan. Gila. Kuat dan tidak takut apa-apa. Gila, Shintaro Kazama tuh benar-benar top banget ya jadi laki ya. Bapak Foster-nya ini ya. Jika gue bisa balik dan apa beli dia 1 miliar billion ya. Bagus kata-katanya. Apa lo juga termasuk yang satu kan dibayar 1 miliar ya? 1 miliar juga. Oke, gue akan lihat ke depan. Seworth apa lo? Gila. Ini apa persen? 5 juta ya. Tachibana barusan kasih tambah 5 juta lagi buat verified. Tambah 30% lagi penghasilan si Tachibana Real Estate di daerah Kamurocho ya. Gokil. Lah, kok udah ditunggu di bawah? Kenapa nih? Kok berantem jadinya? Kono mama otonashiku ikasete moraeru wake ja nasaso da. Koushou ga matomatta ato ni kou derareru to wa yosougai deshita. これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまっても、けじめは取れてる。あのプロトコルや。kan bisnis bisnis. Beda protokol Yakuza. Berantemnya bertiga dong, jangan jangan gue sendiri doang. この場を切り抜けるって無茶だ。ここは登場会の本丸だぞ。Ini cara Yakuza ya, gila gak lu. Main petantang petenteng ke HQ. Gua lagi. Ya Allah, dia so jagoan gak tuh. Aduh. Guys, kayaknya gua mati guys ya. Ini gue udah kasih tau ya guys ya, kayaknya gue mati nih. Selama gak ada darah. Head to the exit, ya ampun. Gak bisa di skip. Enggak, serius. To the exit kan, Oh enggak, bukan. Gak semudah itu Ferguson ya. Lawan satu-satu sini. Jelas segini banyak guys. Gimana lawannya? Buset. Buset. Lawan segini banyak kayak mati gue ini. Lawan segini banyak sih mati sih pasti. Lawan dengan kepala dingin yo, santai aja. Cuman segitu doang lo kurangnya. Gokil. Waduh. Oke, pakai satu darah ya. Oke, satu darah. Dia kasin suwe. Ya
Ya ampun. Nih, yang gue mesti habisin semua nih dengan darah segini. Kejam ya. Normal tuh kejam banget emang ya. Mati ke lu, buset, gak mau mati juga. Ya, ke dia. Buang-buang hit aja gua. Gak habis-habis nih, buset. Sabar. Sabar dulu guys. Let's go. Gila. Like a man, manly man. Gila sendirian cok. Segini banyak dilawan. Buset dah, lawan segini banyak beneran serius lu. Itu gak ada yang pake senjata. Yah, udah ready, ikut gua hajar mulu. Alamak. Oh, keren lah ini. Oke. Tiga berapa? Tiga. Pakai darah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gua hidup, guys. Guys. Jangan begitu dulu ya, belum kelar nih. Belum kelar. Belum kelar. Belum kelar, tinggal dua lagi ya, belum kelar. Oke. Okay. Oh, boleh-boleh Takeda ya. Takeda. Oke. Okay. Udah kelar. Kita kemana nih? Naik kah? Kedepan kah? Belum kelar kah? Oke. Okay. Oke. キリュウさん、ご無事でしたか。ええ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。いや、あれ、すんなり正面から返しては苦しそうに見えた。ブロンクラーガイス、ニャッ。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。 それは分かってますけど。これくらいの知らんな。今までに何度も経験してますか。それにキリュウさんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花。ごきよね。とはすぎりやん、like a manly man ね。ああ、せ。いっとどん。だれたはり。おい、だれたはり。なんか、ごめん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 、ごめ
bukan baru sadar sekarang, cumi. Cumi goreng tepung. Sel banget gue. Dari tadi gue sendirian, hey. Tadi saya sendirian. Sendirian lagi. Oh, kirain sendirian lagi. Gitu dong, bareng gitu.
Nah. Dari tadi. Yang pas gue di bawah, jangan di sini. Ini mah ya cuman elek-elek doang. Ah, elah. Enak kalau dikeroyokin, kesel banget gue. Oh, ada lagi. Wah, ini baru seru nih. Ini gue bersemangat. Sudah itu nggak sendirian. Ini apa bobo pedang begini? Hei, bantuin woi. Yo ampun. Ini tadi benar ngapain sih? Nah, lu apa lu? Hah? Pegang-pegang pedang lu. Dadah. Elah, makanya jangan pegang pedang, cumi. Kesel banget gua. Sayap barang double. Gila, tag team manja brother. Ya ampun, gue mental. gebukin aja bodo amat. Apa lagi? Gini dong dari tadi. Mamam tuh enak kan lu dikerokin ah. Mama, enak kalau dikeroyokin, kesel banget gue. Masih ada kambing. Wait, gila. Kita tembak mas bro. Kalau ditembak kan saya nggak bisa apa-apa ya. Nih, satu, elah. Sunoda. Tuh lagi. Apaan nih? Duduk begini. Aduh. Suwe, bangun dong. Oh shit. Gear. Sobat gue kemana? Ada lagi. Asik. Gini dong dari tadi mabar, bukan sekarang. Dari tadi. Wida. Bangun lu. Oke, kayak tadi. Pasangan emas. Sebasa Misaki ya, it takes two. Itu dong dari tadi. Hit. Kamu ngocok banget sih. Ya ampun Weda. Ah, lo gue sundul. Bola. Ngocok banget. Bangun lo, kesel banget gue. Mana? Aduh. Ini WD nih tadi ngocol banget. Ini apa sih satu? Apa sih bro? Kenapa sih bro? Kenapa? Sulang. Apa nih? Asik. Bulat guys. Masih dong. Bacok kali ya. Bacok bro. Wah gila nih, seru mabar nih. Bertiga dong biar seru mabar. Main bareng ya, nggak sendirian. Tadi apa? Dari tadi. Kalau berantem gini kan enak nih, senang saya. Oke, lanjut. Ada lagi. Oh ini ya, tinggal keluar ya.
Untung dari sini lumayan, stamina gratis. Kita keluar. Lumayan ya guys, 20 menit. Akhirnya. Masih ada lagi kah? Kalau bertiga tuh gue lebih seneng, sumpah. Asli. Aduh. Oke, Nagata. Kasih hajar. Cakep. Pasangan Mas Tsubasa Misaki mantap banget nih. Kenapa gini, doi? Begini ya, rame-rame nggak nafsu lu. Tadi nafsu banget. Tadi nafsu banget kayaknya. Ini apa satu? Hah? Apa sih bro? Osawa? Kenapa sih lu Osawa? Kenapa sih lu? Okawa? Okawa, Osaka, apa aja lah. Nyatu nih, kenapa bro? Elah. Wah, macem-macem ya. Hati-hati, mana tadi itu ya? Si Shirai. Makan tuh. So banget. Ntar, tunggu sampai darah dikit baru kita pakai darah ya guys ya. Hemat-hemat darah, apa nih? Oh, bisa di-pick up, kemana nih? Kemana? Uset. Wih. Eh, kita jurus dong, kita jurus, yoi. Kita jurus. Kasih aja. Cuman segitu doang, gokil. Makin tuh sulit nih. Aduh, aduh. Guys. Ready guys. Ini gak bisa nih. Terus pake dulu guys. Let's go. Ih, gak bisa. Yo ampun. Wup. Asik. Jurus menghindar, wup. Ya ampun. Ini kita kayak mesti lawan gini rame-rame, mesti panggil luar dulu. Nah. Masih diri gini kita culik gitu, guys. Sumpah mainnya gitu gua. Aduh. Guys, come on, kalian di mana? Ya ampun, enggak dikasih hidup lu gua. Kayak gini. Uset, dia udah ngeliat kita duluan. Buset. Ya ampun. Nah, serius gua enggak dikasih lawan ya? Buset dah. Lagi cari lagi. Yo ampun. Udah tinggal dikit lagi tuh guys, padahal lihat kan. Ya di mana? Sisi darah lagi nih guys ya. Nggak mampus juga. Bangke. Nggak jelas, nggak mati-mati. Gue bingung. Apa nih? Oh my god, darah doang. Nah, mesti gini, mesti ditarik satu-satu guys. Mesti ditarik. Aduh, dia pusing lagi. Buset, masih banyak. Masih banyak, kita kabur dulu. Aduh. Kita kabur dulu lah. Kabur dulu lah. Kokabayashi Gensu. Kamu dari ini jadi ini. Oke, akhirnya sama dia. Asik. Gua belum pernah lihat demo di ini. Asik. Boleh juga. Wup, kita ngindar lagi, kita cari-cari lagi. Kita cari-cari lagi. Ada segitiga, gua segitiga aja pokoknya. Kok bisa segitiga? Ah, ada segitiga, gua segitiga aja pokoknya. Hajar! Mati lu! Oke, cakep. Bakal lama ya, kita fight segini banyak ya, buset.
satu ah, elah. Waduh. Berapa lagi? Uset, uset. Dia pakai pedang, kita nggak pakai. Buset dah, buset dah. Pakai pedang, cakep bukan? Oh iya bener, Mikoshiba. Bantuin gua. Hei. Ujung-ujungnya bantuin lo. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Hup. 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 Jurus kabur. Hup. Ya ampun. Hup, hup. Ya ampun. Kok gak bisa sih? Gue udah pecat segitiga loh. X yo, X, X. Oke, kita gak dapet hitnya ya. Oke, cari lagi, whoop. Ini kayak emang musim mainnya pakai senjata guys. Emang gak bisa. Oke, kita cari lagi, whoop. Kabur, jurus kabur. Set. Buset, bisa dia lebih cepat loh. Kabur dulu kayak biasa, set, ya kan? Jurus kabur, sakti. Kabur lagi. Bisa dibantuin lagi loh, cuy. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Inilah kalau akibat enggak ada darah ya, guys. Jangan, jangan kayak gue, jangan kayak gue. Gue enggak tahu ternyata. Ternyata ribut lagi bener aja. Kayak enggak mungkin kalau ke ini enggak ada apa-apa gitu. Kabur lagi. Jadi musim mainnya begini, guys. Aduh duh, keburu kena tendang loh. Enggak bisa-bisanya gitu. Leng mereka tuh panjang banget. Tuh. Yo. Satu-satu bisa nggak? Satu-satu, hah? Satu-satu bisa nggak? Serius deh. Tuh, udah pecah segitiga, gila. Nggak bisa juga. Yang ini gendut nih, gendut sialan. Ini aku nih ngelot banget, kesel gue. Yo ampun, pakai lagi. Oke, tinggal 2 ya guys ya. Tinggal 2 guys. Ayo, semangat, 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 semangat ya. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Tinggal berapa tuh? Buset. Buset, dia tiban kita loh. Matiin lu nih, si rese nih, si gendut. Oke, udah. Gendut ada berapa lagi? Oke. Buset. Oke, kayaknya sih bisa deh, kayaknya ya. Oke, bangun lagi. Terus, bangun. Ah. Yalah. Masih bisa. 2-3 lagi bisa ini. Bisa sih. Gua pede ini. Tinggal 3 lagi tuh. Nah, ya tinggal lu ya. Cumi, ah. Nah, tinggal lu. Nih, nih, tinggal lu. Kesel banget. Kesel banget gue. 40 menit tuh berantem. Sebanyak itu. Hah? Ampun gue. Nantoka. Iki nobita no ga. Oke. Enggak ada darah, guys. Gua habis dibeli darah. Ih. Ini darah.
Kabur deh cepetan. Maksudnya lo lihat, ini semua mati sama gue. Kiryu Kazuma. Tuh kan, semua rata sama gua. Bisa jadi monster ya kita ya, tapi enggak. Kalau kalian udah main Yakuza-Yakuza berikutnya, kalian tahu kenapa enggak kita ya. Gokil, perang terus, berantem terus, gitu. Pake terus. Ini. Honken ga chacha irete kiyagatta. Dōjima gumi wa Kiryu Kazuma ni tedashi muyou to na. Waduh, udah sampai ke kuping dia ya. Oiji. Renju mo uchi ni oizumerare cha honke ni naki ireru kurai shika arimasen kara. Udah sampai ke kuping dia ya. Kuze to Awano ni wa dekinakatta. Ore ni wa sara ni kousugi. Tachibana ga Kiryu wa dou gokasu ka mo wakaremasen. Oke. なるほど. Wah, mereka pintar, Shibusawa pintar nih. Shibusawa. Oh, Shibusawa ya namanya. Karena satu sebuah. Ore no kono te de sashidashimasu yo. Oyaji. Waduh. Jahat nih Shibusawa. Dari mukanya aja udah kelihatan jahat ya. Wah, kita di tempat ini nih, mancing nih, gue ingat banget. Kita mancing di sini nih. Itsumade konna toko ni iru tsumori da? Hisashiburi no kyūsoku desu. Tama ni wa yukkuri shinai to mochimasen. Watashi wa karada ga yowai desu. あれだけ国道を相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために。金を倍圧1000000円。おまけに登場会本家に借りまで作っちまった。あれ、ランチャンなんですね。金と力を手に入れ。 それで登場会に迫り、あれ、ランチャンなに。その、ためにからの一粒が必要だが、本当の目的は他にある。あれ、モティフライン、ベット、キリオにピンタル、オランピンタルで。なんであんたはそんな体を。なんか、アンティラとかなっぱ、ギトムスって。からの一粒を狙う。あの土地に。あれ、アルティラインやんごんがありやって。俺の知らない何か。 他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけには。あの、ada rahasia ya. Ada pertukaran rahasia ternyata. Something nih, ada rahasia nih yang belum terjawabkan nih, ada apa? Masih berhubungan sama Makoto Kimura sih actually. キリュウさんは私につけてくれた。だが、まだ。殻の一粒についちゃまだ何も進んでね。これからどうする？俺は何をすれば。それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。あ、その地面。Empty lot yang punya di Osaka. Waduh, makin bingung nih. Siapa yang punya, guys? ですが、すぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。シャパ、やんかまるんげぶゴルマジマパ。所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。ああ、渋沢組。ディアに。いや、たりかんでビランもかしくぼせん。 問題はその渋沢以外にも。ああ、オミアリアン。オミレンゴまで動いている。じゃあ、ビランが punya itu? Makoto Makimura lagi. オミレンゴ。奴らも殻の一粒。ええ。
その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。Kayaknya berhubungan sama Mokotoma Kimura sih menurut gue. Tapi apa gitu? Kodoh wa hikairu beki desho. Soitsu wa anta rashiku mo ne. Enggak kayak lu nih yang lu ngomong gitu. Oda mo itte da. Bisnis ni risku wa tsukimono datte na. Sore wo aitsu ni oshiete yatta no wa anta ja nakatta ka. Kayaknya. Anta no jinzo wa アジア外を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。あせ。待たされるのも性に合わねえ。オッケー、kita ke Sotenburi ya。どういうが。わ、seru nih。一人ででも。わ、サッカー、guys。tempatnya Goruma Jima。ini seru nih。殻の一つもの持ち主は。カムロ町に連れてくればいいんだな。ええ。ですが、俺も行きますよ。Oke, udah sama kita. Sachou. 状況の見えない蒼天堀だからこそ、俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。Oke, udah ikut kita ya. 先に殻の一つぼを手に入れれば、全部水の泡なんです。Oke. 安全策だけじゃ。Kita safe kita. Telat pesta. たまにはいいこと言うな、オダ。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても、うわ、どう、ini bukan perintah atasan ya. Jangan harap apa-apa kalau yang apapun yang terjadi. もう俺のために10億出してもらってる。Ya udah fair share lah ya. Anta ni kane dasar. Kan udah ditebus 1 miliar plus 30%. Gokil. でしたら結構です。Oke, kita ke Sotenburi apa Dotenburi? Lupa lagi ya. Sotenburi, ya, Dotenburi aslinya. Kita nggak belum save nih. Woi, gue belum bisa save. Woi, woi. Terus ini bisnis gimana? Reina. Siapa? Oke, kita kembali ke Muricho dengan tenang ya. Kiryu-san, Sotenburi ni mukau mae ni junbi o totonoete oite kudasai. Oke. Antaro. Aji wa kan grinding ya, di sini gua grinding nih. Hanashi wa toshite okimasu kara. Junbi ga dekita ra Chin-san no mise ni kite moraemasu ka? Oke, beli darah dulu guys, selesai. Sudah pasti ya, sama gua ngambil duit. Oke, abis ini gue grinding, yang gue gak akan recording ya guys ya, karena bakal panjang banget episode gue kalau satu-satu gue grinding. Ya, selebihnya gue udah tunjukin ya caranya kemarin di episode-episode lalu ya. Jadi gue akan grinding dulu, baru gue akan lanjutin misi utama gitu ya guys ya. Grindingnya tapi gue gak kasih lihat gitu, karena gue merasa gue udah aman nih di sini ya. Akhirnya. So, thankfully this kita building's close. Might not be a bad idea to make some oke. Okay. Oh, kita udah aman ya di sini ya guys ya. Apa sih? Udah berantem aja baru dibilang aman. Eh, oh iya di tempat kita ya. Ya ampun, ya ampun. Baru gue mau save udah diajak berantem lagi dong. Ini udah habisin darah yang terakhir gitu loh. Hatori, Hatori mendeki. Lewati lembah. Kok gak ketendang yang itu? Dadah. Selamat. Oke, gue save di ini aja. Gue akan save di ya sinilah ya.
berhasil lah ya. Apa nih? Oh, oke, itu misi utama, ntar aja. Karena gua kan grinding di sini. Gitu sih. Tempat save mana kok hilang? Bukan ada tempat save di situ. Ya, gua kan save di atas aja nih. Setahu gua di paling ujung bukan ada tempat save ya. Apa gua salah? Salah ingat, ha? Ambil duit dulu deh. Aduh. Oke, gue mau nyelesain semua ini dulu, ya pastinya. Grinding buat lon boss gitu ya. Gitu guys. Akhirnya. Tuh, apa yang kan gue udah bilang. Ah, udahlah ini ntar aja udah kelamaan juga. Gue save dulu deh. Udah kelamaan juga guys ya. Gue save dulu deh. Oke, so gila hari ini, episode kali ini seru banget ya. Tadi udah di tojok lain headquarters ya, gila. Headquarters lagi, headquarters ya, HQ, gila banget lah pokoknya. Tadi parah ya, lawan anak gue ya, Nihara. Jadi kita ketemu Nihara ya. Tojok lain chairman, second ya, yang kedua, chairman kedua, gokil. Tapi kita pulang dengan tidak tangan kosong ya, dengan anak buahnya, cekunguknya gitu ya. Aduh, pusing banget ya. Oke, ntar gue grinding dulu, baru ntar gue lanjutin ke empty lot. Jadi di episode depan baru gue rencananya sih mau yang terakhir aja. Kayak kemarin kan gue tunjukin Tumun Area, nguasai Moon Area. Ini juga ya, mungkin yang terakhir gue tunjukin juga gitu ya. Supaya gue juga dapat legendnya dia gitu, berantem legendnya. Mungkin kali ya, itu tebakan gue ya. Ntar baru mungkin episode berikutnya baru lagi kita akan ke Sotenburi, oke? Okay? So, sampai ketemu di Yuzo Zero yang berikutnya. Bye-bye.